Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro-bro dimanapun anda berada. Ini ada kedatangan ya, punyanya Vino 125 yang udah blukor. Orangnya nyumput di sana no, gak mau terkenal katanya. Yang dikeluhkan tuh ini starternya mati gitu loh. Kakinya masih oke, klaksonnya ya oke, cuman di starter kok mati, apanya? Oh, buat apa? Klakson masih oke. Ini nah sih cukuplah dayanya tuh, cuma starternya nggak nyala. Buat mengindikasikannya gimana gini bro, yang pertama tuh kalau untuk matic ya, itu pastikan lampu ini rem kanan kirinya ini paling tidak salah satu lah ya, itu di rem lampu belakangnya tuh nyala. Coba dulu ya di rem, tuh nyala ya. Oke, dia ada indikasi nyala, berarti rangkaian untuk starter yang pertama bagian rem sini aman. Nah, untuk mengeceknya lagi gimana? Ini kita cari rangkaiannya setelah ini ya. Itu tombol biasanya tuh. Tombol ya kalau belum dibuka belum ketahuan ya, tapi untuk ngeceknya lagi bagian yang terpenting salah satunya ya ini di bendix starter ya di dalam sini. Ya yes, kita eksekusi dulu, dibongkar. Nah, kita bongkar langsung lagi di area tombolnya. Untuk membuka bagian saklar depan ini ada baut dua bro di sini. Satu dua pakai obeng plus nih bautnya kayak gini. Udah apa itu? Patiin dulu. Terbuka kondisinya kayak gini di dalam nih. Ini untuk apa ya? Ngetes lagi ya. Emang kelistrikan kayak gini bro. Apa itu jalurnya kadang tuh yang bermasalah. Kadang ya halnya sepele, cuman jalurnya ini coba dilangsungin dulu ya. Ini jangan lupa ori remnya dipencet dulu, yang belakang kan bisa dikunci. Oke. Ini rem belakang nyala ya. Tuh. Ini dikunci aja. Jadi tinggal memastikan nih tombolnya atau bukan. Nah, ini ini. Ini starternya hidup enggak? Wah, bener. Jadi masalahnya ada di sini. Ini ya tinggal dibuka aja, dibuka, dibersihin, disikat-sikat, ada korosinya ini. Oke, ini apa udah dilepas dari rumahnya ini ya. Apa ini? Ya pokoknya copot ada baut 2. Dalamnya kayak gini, bro. Ini ada pernya, hati-hati biar enggak jatuh waktu dia ini. Nah, ini nah, aslinya kayak gini tuh. Ini pernya copot dulu. Apa ini? Inilah. Biar memastikan dan mengenakan ya, kitanya membersihkannya. Ini kalau bingung langsung diamplas gini ya boleh kok, bro. Nggak mau nyopot-nyopot ya, boleh. Ah, ini. Walah angele. Ini loh kayak gini, bro. Ah. Ini buat yang di atasnya. Ini tadi gini nanti. Ditemukan yang di bawah. Aduh, jembler. Iya, nggak bro. Ayo. Ini di sini nih. Nah, rangkaian bawahnya gitu. Nah, ini bersihin aja, bro. Ini satu-satu ya. Enggak enak pakai apa itu, bersihin pakai amplas boleh. Ini rangkaian yang sini loh ya, ini yang penting di sini nih, di amplas, karena ada kotoran dia nggak bisa menyalurkan strum, listriknya nggak bisa. Ini arus minusnya ini yang turun buat gerakin bendix starternya tadi, kalau plusnya kan lewat remnya. Tapi bukan berarti ini bro ya, sama motor sama ya, kadang dibalik-balik, ada merek ini yang diputus plusnya, merek ini minusnya gitu loh, kadang digabung. Untuk tipe ini apa, Vino 125 ini yang blukor ya kayak gini rangkaiannya, terus yang ini di amplas juga bagian yang ini bakal nempel tadi ke yaitu pencetannya, terus ini juga nih di amplas, ininya tuh menghilangkan korosi nada, gini aja udah cukup lah. Terus nih yang ini di amplas juga nih, ini nggak bisa copot ya, bisa tapi ribet malah.
Oke, sekarang ini dipasang lagi. Ini. Ini gini. Nah, ini tancepin di bagian atas ini. Nah, yang gede ini ke bawah gitu. Cuman hati-hati, ini komponennya kecil, jadi kadang enggak pas mencolot, wah sembuh neng di, kadang ya jadi bingung. Nah ini, kalau bro-bronya pengen dicopot dulu ininya nggak apa-apa bro. Nah kan gini kan tuh, masuk lagi ke tempatnya nih. Ya per gini, ini tadi yang diamplas, ini yang diamplas, ujung pernya diamplas juga atas bawah. Nah coba dihidupin, kontak on. Remnya udah dipencet ya yang belakang. Wes, oke. Ulangi lagi on. Oke bro. Tinggal dirangkai lagi untuk memastikannya ya, biar di tempatnya biar pasti gimana fungsinya. Sip, dirangkai dulu. Oke, di tes ulang ini udah terusun seperti semula lagi. Tes ulang. Depan murung ya. Kontaknya agak-agak macet. Nah, on. Pencet, rem pencet. Oke. Starternya berfungsi kembali. Gini bro ya, kalau sistem pada Matic yang sekali lagi itu rangkaiannya kan terputus oleh ini juga nih. Ini juga berperan penting juga nih. Switch-nya nih, switch remnya juga. Lampunya pastiin dulu ya, untuk lampu belakangnya itu hidup. Kalau nggak hidup beliin dulu lampunya untuk ngeceknya tuh lebih gampang. Terus ya dicoba lagi di bendiknya, bendik startnya di mana, coba dilangsungin dua kabel gede itu, starternya langsung hidup apa enggak. Kalau hidup itu biasanya ya komponen ini kabel, kalau enggak bendiknya yang bermasalah. Tapi untuk kasus ini tombolnya yang di sini yang bermasalah ya. Ini di Vino 125 Blue Core. Oke bro ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dukung terus channel ini dan selamat mencoba. Salam Mixo.